Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang barokah. Kabut Kelana, berkelana bagi kamu. Kelana kita kali ini yakni ke sebuah kafe yang lagi viral di Kota Batu, Jawa Timur. Sebagai petunjuk jalan, perjalanan kami awali dari Pasar Batu yang berada di Jalan Dewi Sartika. Lalu, kalian bisa belok kiri ke Jalan Oro-Oro Ombo, yakni ke arah wisata Jatim Park 2 dan BNS. Karena lokasi kafe yang akan kita kunjungi tepat berada di belakang BNS. Sebelum sampai BNS, akan ada gang lengkap dengan papan petunjuk yang bertuliskan Paulo Fest. Lalu, kalian tinggal mengikuti aja papan petunjuk berikutnya. Oh iya, jalan menuju kafe ini tidak seberapa lebar ya. Jadi, tetap harus berhati-hati jika persimpangan dengan pengendara lainnya. Dari jalan raya hanya butuh beberapa menit saja untuk bisa sampai ke lokasi kafe. Untuk parkiran kendaraan saya rasa cukup lumayan luas ya. Meski begitu, tak jarang tempat parkir ini terkadang penuh loh. Oke, mari kita masuk ke dalam lokasi kafe. Ada apa aja sih di sini kok sampai viral ya? Pada penasaran kan seperti apa suasananya? Dan tak ada salahnya kalian bisa klik tombol subscribe serta lonceng agar langkah saya semakin bertenaga. Kita akan langsung menuju kasir untuk mengetahui ada apa aja sih menunya. Dan tanpa disengaja, di sini saya bertemu kawan saya yang sepertinya lagi pengen menikmati juga ya. Sepertinya antrian di kasir cukup panjang, padahal saya kesini masih lumayan pagi loh. Ada beberapa menu di sini, mulai dari minuman hingga makanan, serta senyuman mbaknya yang menawan. Setelah pesan menu, kalian akan mendapat nomor pesanan yang dilengkapi dengan alarm. Jadi, jika pesanan sudah siap, alarm akan berbunyi dan kalian bisa mengambilnya ya. Sambil menunggu pesanan selesai, yuk kita review dulu tempat ini. Di bagian belakang kafe, terdapat panggung untuk live musik. Mungkin digunakan pada sore atau malam hari ya. Sekarang mari kita menuju ke lantai atas.
Lantai atas ini terdapat tempat terbuka. Kita bisa bebas melihat pemandangan alam Kota Batu. Tak hanya Gunung Panderman yang bisa dilihat dari sini, tapi juga nampak Gunung Arjuna Welirang dari kejauhan. Meskipun lagi tertutup awan, tak sedikit para pengunjung memanfaatkan tempat ini untuk berfoto selfie atau hanya sekedar nongkrong bersama teman atau pacar. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Kali ini Kabut Kelana berada di Paulo Cafe yang berada di Jalan Oro-Oro Ombo, tepatnya berada di belakang BNS Batu Malang. Cafe ini tergolong baru ya, baru grand opening 22 November kemarin. Untuk lokasinya bisa kalian cari di Google Map. Untuk akses jalannya cukup mudah, cuman agak sempit ya, jadi kalau ada mobil simpangan agak susah sedikit lah. Untuk menunya beragam, cuman terkadang ada beberapa menu yang kosong. Untuk harganya cukup lumayan, agak mahal sedikit ya, maklum lah, lagi hits-hitsnya Cafe Paulo. Cuman cafe ini sering sekali rame ya, untuk buka jam bukanya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Bagi kalian yang suka foto-foto atau yang suka upload di media sosial, cafe ini cocok untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian review dari saya, Kabut Kelana. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Terima kasih. Alam Kota Batu memang akan selalu memanjakan mata kita. Udara yang sejuk akan membuat kita selalu betah untuk berlama-lama. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kelestariannya ya. Saya Kabut Kelana. Sampai jumpa di video-video berikutnya.